sudah tahu bahwa Tuhan Yesus datang dari Bapa untuk membawa Allah kepada manusia, ke dalam manusia, melalui inkarnasinya. Kini lewat kematiannya dan kebangkitannya, ia naik ke Bapa, membawa manusia ke dalam Allah. Sehingga dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur punya Allah yang sudah menyelesaikan semuanya bagi kami. Dan kini dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi perantara bagi kami yang berdiri di antara Allah dan manusia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya pesta kemenangan ini hanya jadi dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, karena yang besar ada di tempat ini. Yang besar bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Nyatakan kemuliaan-Mu Bapa. Kami percaya Engkau yang berfirman, Engkau yang memperhatikan firman-Mu. Dan Engkau sendiri yang melakukan firman-Mu. Dan kami percaya, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di tempat ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, pesta ini jadi. Haleluya. Amin. Minggu yang lalu, bahkan bulan yang lalu kita belajar tentang what is authority and how to move with that authority. Bergerak dalam otoritas. Maka sekarang ini kita melihat kehidupan daripada ke-12 murid Tuhan Yesus, Lukas pasal 9. Dan nanti mungkin minggu depan saya bicara tentang 70 murid yang lain. Saya masih ingat yaitu tentang cerita Simpson ketika yaitu istrinya diberikan oleh mertuanya kepada orang lain. Dan dia balas dendam. Balas dendamnya dia ikut yang mengikat berdua-dua yaitu anjing hutan. Lalu dikasih obor di ekornya. Dan menghancurkan, membakar seluruh ladang daripada Filistin. Filistin gambaran pada kuasa kegelapan. Perhatikan di sini, Yesus memanggil dan mengutus apostelo. Jadi yang penting sumber dari otoritas itu siapa yang mengutus. Banyak orang tidak diutus oleh Tuhan, tapi diutus oleh organisasi. Karena itu tidak ada kuasa, tidak ada power dalam hidupnya. Dan firman Allah mengatakan, bahwa diberikan apa? Dynamis and authority. Power and authority. Dynamis and exousia. Dua. Jadi yang pertama itu kuasa. Cuma ini dititipkan karena belum menerima kepaduan Roh Kudus. Seperti dalam kisah para rasul. Banyak orang cuma berhenti sampai Yesus bangkit dari antara orang mati. And then what? Lah kenapa ada kitab kisah para rasul, surat rasul Paulus dan selanjutnya? Kalau tidak kan cuma berhenti di 4 Injil saja. 4 kitab Injil itu maksudnya. Dan di sini kita lihat sumbernya adalah siapa yang mengutus. Dan diberikan power and authority untuk apa? Mengusir roh-roh jahat. Dan untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Ketika itu mereka diperintahkan untuk memberitakan. Ini penting. Apa yang kamu beritakan? Diberitakan tentang Injil Kerajaan Allah. Dan apa bukti bahwa Tuhan itu hidup? Perform healing. Saya masih ingat ketika kita pergi menginjil untuk memberitakan kerajaan Allah ke pulau sebelah yaitu pulau Lombok, saudaraku, di kota Mataram, Ampenan sana. Dan di sana kami diberitakan bahwa Timotius Arifin dan kelompoknya ini adalah pengajaran sesat. Dan saya masih ingat bagaimana waktu itu sebagai orang yang dianggap bertanggung jawab, yaitu pembimas Kristen waktu itu. Dia datang dengan wajahnya ditekuk, saudaraku. Tangannya begini. Kelihatan marah sekali. Duduk paling depan. Untuk mendapat bukti apa yang saya sampaikan ini alkitabiah atau tidak. Tidak penting, saudaraku. Tidak cocok dengan politik, tidak apa-apa. Yang penting alkitabiah, benar kan? Dan pada saat itu ada seorang ibu yang sukar berjalan.
berjalannya itu begini, sukar sekali, bahkan setengah lumpuh begitu. Dan dia pergi kepada orang-orang yang dianggap ya orang mengerti begitulah. Dan disuruh makan kura-kura kecil. Bukan tambah sembuh, tambah jalannya tambah gak bisa saudara. Tapi waktu itu ketika saya bersama Bapak Samuel Yusuf yang sekarang ada di sini, kami berdoa berdua, kuasa Tuhan turun. Dan ibu itu bahkan setengah berlari di depan orang itu. Kagetlah ini Pak Nyoman ini, saudaraku, dia berdiri sebab apa? Ibu yang tua itu, encim ini adalah saudara, masih keluarga dari istrinya. Dan hari itu saudara, kami gak usah bela diri, beliau yang buka jalan buat kita dan berdirilah gereja Rock yang sekarang ada di Mataram saudara ya. Jadi pemberitaan kerajaan Allah selalu disertai dengan kesembuhan, pengusiran setan. Sebab Tuhan memberikan yaitu authority, kita authorized, ditegaskan, diutus untuk memberikan pengaruh. God bless you, pergunakan itu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saya mengutip apa yang dikatakan Morris dulu, dunia memerlukan apa? Proof producer. Ya, memproduksi bukti bahwa Yesus itu hidup. Tuhan memberkati kita semua. Be a proof producer. God bless you. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, selamat pagi. Bersyukur, bersuka cita pagi ini saudara kita. Memasuki minggu yang pertama di bulan Mei. Semua karena kebaikan Tuhan saudara, amin. Mari bangkit berdiri yuk, cari 300 orang katakan. Tuhan Yesus dahsyat. Cari 300 orang saudara. Ya. Tuhan Yesus dahsyat saudara, amin. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yuk. Haleluya. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita bagi ini saudara. Percaya kuasanya ada di tempat ini saudara. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali. Katakan, kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, berbentang.
setiap kami pagi ini Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Engkau Allah yang layak kami puji pagi ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setia. Yes, Lord. Kau mencipta hidupku. Amin. Segala pujian dan syukur.
pengakuan kami pagi ini Tuhan. Amin. Tak akan hilang karena thank you Lord. Oh, oh yeah.
Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami berterima kasih buat Tuhan hadir dengan kami. Sekarang kami berdoa supaya Tuhan memberkati ibadah ini, memberkati penyampaian firman Tuhan. Kami berdoa firman yang hidup dan berkuasa turun ke atas kami. Bicara lewat hamba-Mu. Hamba sangat bergantung pada Tuhan. Tanpa Engkau hamba tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih buat anugerah-Mu. Yang bersyukur kepada-Mu Bapa dalam nama Yesus. Amin. Silakan saudara duduk. Shalom. Wush. Kalian semua datang dari mana ini semuanya nih kalian? Oke. Okay. Dan sekolah minggu. Oke. Okay. Mari kita ulurkan tangan buat mereka. Kita mau berkati anak-anak ini. Kita berdoa terus pelayanan apa anak-anak kita bertumbuh. Dan anak ini dipersiapkan untuk diutus ke masa depan. Supaya mereka menjadi pemenang-pemenang. Mari ulurkan tangan, kita berkati mereka. Kita berdoa, mari kita berdoa adik-adik, kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepada-Mu berdoa untuk generasi baru ini. Berdoa buat anak-anak ini. Kami percaya ada malaikat yang memandang wajah Bapa bersama dengan mereka. Aku berdoa penjagaan dari Tuhan terus melindungi mereka. Sekalipun mereka masih muda, biar roh mereka reseptif untuk menerima kebenaran. Aku berdoa kekuatan dari Tuhan turun ke atas mereka. Waktu mereka belajar sebentar di kelas-kelas mereka, mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka mendengar firman Tuhan, mereka melaksanakan firman Tuhan. Sedari muda mereka menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Berkati anak-anak ini, berkati pengajar-pengajar yang mengajar pada Sunday School ini, mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, berkati
ayah dan ibu mereka. Biar mereka jadi kebanggaan, menjadi sukacita dalam keluarga mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan, you can go. Siap. Ya. Siap. Terbersit dalam pemikiran saya, kenapa enggak berhenti jadi gembala, jadi guru sekolah minggu saja saya kayak jadi. Ya mungkin lebih menyenangkan itu. Siap. Apa kabar saudara-saudara? Saudara kelihatan bahagia. Saudara kelihatan penuh dengan sukacita. Nah, kita punya tim minggu ini, itu adalah diutus untuk memberi dampak. Itu temanya sebenarnya yang kita mau bahas. Jadi, sent to bring impact. Diutus untuk memberi dampak dalam seri, itu namanya authorized to influence. Bahwa kita ini diberi kuasa, diberi wewenang untuk memberikan dampak pada orang di sekitar kita. Untuk memberi influence pada orang di sekitar kita. Nah untuk itu mari kita segera baca ayatnya dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Injil Lukas pasalnya ke-9 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua kita akan baca. Tentu kalau saudara adalah pembaca Alkitab sudah tahu bahwa sinopsis dari ayat-ayat ini adalah Matius pasalnya ke-10 ayat yang ke-5 dan juga sudah bisa baca di Markus pasal 6 ayat yang ke-7. Jadi Injil sinoptis mencatat kisah ini karena kisah ini memang penting sekali di Alkitab. Ini adalah sesuatu yang penting. Kita baca ayatnya yang pertama Lukas pasal 9. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Selebihnya sudah bisa baca sendiri dan kemudian sudah tahu bahwa mereka ini diutus sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Saya langsung kutip ayatnya yang ke-6. Nah coba kita perhatikan ayat ini. Ini adalah satu hal yang sangat penting karena ini menunjuk tiga hal utama. Saya sebut dulu ada tiga hal yang ingin saya bahas dengan saudara. Yang pertama adalah panggilan. Yesus memanggil mereka. Bilang dulu panggilan. Panggilan itu penting. Yang kedua adalah memberi kuasa. Ah, itu Yesus memberikan kuasa. Jadi Yesus tidak cuma memberi otoritas, tapi dia juga memberi kuasa. Sudah berkali-kali kita dengar selama bulan yang lalu perbedaan antara otoritas dan kuasa. Otoritas itu wewenangnya, wibawanya. Kalau kuasa itu powernya, force-nya, kekuatannya untuk pelaksanaan. Jadi jelas kita mengerti Yesus memberikan kedua-duanya kepada murid-muridnya. Itu penting sekali kita ketahui. Dan yang ketiga, dia mengutus. Jadi tiga kata kita sebut dulu. Yang pertama adalah apa? Panggilan. Yang kedua adalah apa? Memberi kuasa. Yang ketiga adalah apa? Mengutus. Tiga kata ini penting sekali untuk menjadi murid. Nah saya harus katakan dulu pada saudara. Ingat Tuhan Yesus tidak mencari anggota. Dia mencari murid. Dari awal langsung beritahu. Kalau saudara tidak pernah dimuridkan, datang pada kami. Datang pada pemimpin. Atau perlu untuk dimuridkan. Dimuridkan itu penting sebagai orang percaya. Sebab ini saya bersaksi dulu pada saudara. Kita ada diskusi untuk misi. Kita diskusi tentang misi. Kemudian kita tanya, kenapa gereja masa kini sulit mengutus utusan Injil? Kenapa? Kenapa? Terus mereka jawab, karena mereka anggota gereja. Mereka bukan murid. Karena memang harus diakui untuk ratusan tahun lamanya. Pemuritan itu hilang dalam gereja. Yang ada cuma anggota aja. Yang penting orang ke gereja, terdaftar namanya udah selesai. Hei saudara, enggak. Kita perlu menjadi murid. Tuh enggak ada yang amin kan? Kita jadi murid harus. Kita enggak ada bercanda. Makanya di rock kita mempercayai
Kita harus pemuritan, harus ada pemuritan. Komsel-komsel kita harusnya merupakan komsel pemuritan. Bukan komsel pengajaran atau yang lain. Tapi dia harus tempat di mana orang dimuridkan. Itu jelas. Karena memang pemuritan itu penting. Dan untuk Yesus, pengikutnya itu disebut muridnya. Jadi murid-murid Yesus. Tahu enggak yang kemudian terima Roh Kudus di loteng Yerusalem? Itu mereka adalah apa? Murid-murid Yesus. Dibilang 120 apa? Murid. Tidak dibilang 120 anggota. Murid. Jadi murid itu penting. Dan murid itu harus melewati tiga bagian ini. Yang pertama adalah mereka harus menerima panggilan. Yang kedua adalah mereka harus menerima kuasa. Yang ketiga mereka harus diutus. Nah yuk kita mulai pelan-pelan. Satu lepas satu untuk membahas hal ini. Supaya saudara bisa dipersiapkan. Dan saudara tahu bahwa saudara ini sebenarnya adalah murid yang diutus. Yang pertama kita lihat dulu bahwa Yesus memanggil mereka. Ini panggilan. Mengapa Yesus memanggil mereka? Padahal kalau baca di Injil Matius sebelumnya, Yesus udah pilih murid-muridnya sejak pasal 4. Sudah boleh baca pasal 4? Yesus memanggil murid-muridnya di tepi Danau Galilea itu. Dia pilih pertama adalah siapa? Dia pilih pertama adalah Andreas. Andreas ajak Simon saudaranya. Kemudian Simon mengajak dua anak Zebedeus, Yohanes dan Yakobus. Kemudian mulailah dia mulai memanggil orang. Pasal 5 dia ketemu Matius, dia panggil Matius untuk ikut dia. Kemudian 12 murid tercatat dipanggil oleh Yesus. Itu kalau saudara baca di Injil Matius. Nah kemudian kita paham betul bahwa panggilan ini adalah panggilan khusus. Panggilan khusus untuk jadi murid. Dan panggilan ini yang perlu kita ketahui. Saudara mesti tahu panggilan jadi murid bukan panggilan denominasi gereja. Gereja Rock tidak memanggil saudara untuk hal ini. Gereja GBI tidak panggil saudara untuk hal ini. Sebut denominasi apa aja, denominasi tidak memanggil saudara untuk hal ini. Yang memanggil saudara adalah Yesus. Jadi menjadi murid Yesus itu adalah menjadi, apa itu? Kata yang saya pilih hati-hati sekali. Menjadi itu, ownership-nya adalah Yesus. Pemiliknya adalah Yesus. Sebab kata dipanggil kepada Yesus ini penting. Sayangnya di ayat ini tidak memberikan konsep itu. Coba kita buka di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang pertama. Tapi saya maunya dibaca, baca aja dulu. Kemudian kita lihat bahasa Inggrisnya. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat. Untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Coba kita lihat terjemahan bahasa Inggris. Karena terjemahan bahasa Inggris ada satu kata yang penting di situ. Yang orang suka lupa. Coba kita lihat. Ayatnya yang pertama. And when he had called unto him his 12. Lalu, called unto him. Ya. Sebab orang bisa salah loh. Saya dengar kalau orang ngomong ini. Oh saya dipanggil untuk pelayanan. Saudara tidak dipanggil untuk pelayanan. Saudara dipanggil untuk Yesus. Setelah itu dia memberi kepercayaan pada saudara untuk pelayanan. Gak ada main pontok kompas. Makanya orang ada mau langsung ke pelayanan. Gak punya kepala Yesus. Tidak punya apa itu, tidak punya dasar Yesus, tidak punya hubungan dengan Yesus. Makanya mereka kehilangan otoritas. Jelas. Jadi Yesus panggil dulu murid-muridnya datang kepadanya. Makanya saya suka terjemahan apa King James di ayat 1 ini. And when he had called unto him. Waktu dia memanggil kepada dirinya. Dia panggil dulu mereka pada sebelum menjadi pekerjaan Tuhan, sebelum melayani Tuhan. Sudah dipanggil dulu pada Yesus. Ini adalah panggilan pribadi. Ini adalah panggilan yang tidak bisa ditawar-tawar. Semua orang percaya dipanggil pada Yesus. Supaya saudara tahu hal ini. Bahwa kita tidak dipanggil kepada gereja denominasi kita. Kita tidak dipanggil pada gereja apa itu. Lokal kita. Kita dipanggil kepada Yesus. Halo. Terlalu banyak orang membawa manusia kepada dirinya. Banyak gereja bawa orang pada dirinya. Sehingga waktu Yesus utus, mereka tidak dengar perkataan Yesus. Mereka dengar maunya gereja. Padahal gereja sekarang, mana yang diutus? Bayangkan gereja puluhan ribu, satu pun tidak ada yang diutus. Saya pergi ke gereja itu, saya bilang ini, tahu enggak saudara?
dana misi itu cuma 200 ribu. Bagaimana mutus orang? Dana misi 200 ribu aja. Ongkos ke Papua aja gak cukup. Peter Raja juga naik bus gak cukup itu. Tapi dana untuk bikin gedungnya, beli musiknya, bangun apa yang paling terkenal sekarang? LED itu apa tuh? Yang besar. Bayangkan mereka keluarin biaya sebanyak mungkin. Tapi manusianya gak pernah dibangun. Gak pernah dimuridkan. Saya kira kalau Tuhan datang dia marah itu. Sebab memang betul orang-orang itu bukan milik Tuhan. Itu milik denominasi. Mereka ada untuk itu. Saya gak mau kita berpikir begitu. Saudara bukan milik saya. Saudara milik Kristus. Saya diwanti-wanti oleh Tuhan menurut Kisah Rasul pasal 20. Ini jemaat bukan milik saya. Ini ditebus oleh Yesus. Saya harus menjaganya dengan baik. Saya harus memelihara dengan baik. Saya harus mengajar dengan baik. Karena saudara adalah milik Yesus. Saudara dipanggil pada pribadinya. Saudara tidak dipanggil pada Jonathan Patiasina atau pada Timotius Arifin. Enggak. Saudara dipanggil pada Yesus. Itu penting. Ah, setelah itu baru kita sadar bahwa panggilan ini, bilang dulu dipanggil. Nah tentu kan sudah tahu dalam pelajaran Kingdom Theology kita belajar bahwa mana datang dulu, pilihan atau panggilan. Kita tahu pilihan lebih dahulu. Tuhan sudah pilih kita dari awal. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah pilih manusia. Nah, karena kejatuhan manusia, manusia harus dipanggil, bilang dulu dipanggil. Kalau sudah dipanggil itu berarti bukan paksaan, bukan manipulasi, bukan bujukan. Panggilan itu waktu kita menerima panggilan, itu adalah dorongan kemurnian dari dalam untuk menjawab panggilan itu. Bahwa saya mau, itu adalah keinginan saya enggak dipaksa. Hah? Saya selama ini enggak pernah dipaksa untuk melayani Tuhan, saya enggak dipaksa untuk bikin apa saja. Saya rela, saya mau mengikuti panggilan Tuhan. Jadi panggilan itu terjadi apa? Dua sisi. Tuhan tidak mau robot yang melayani dia. Saya bahkan percaya nanti kalau memang sudah ada zaman robot, penginjilan tetap harus manusia yang beritakan. Yakin saya. Harus darah daging yang beritakan. Yakin saya 100%. Walaupun nanti sudah pikir nanti akan pakai alat canggih dan modern, enggak. Saya percaya bahwa tetap metode Tuhan tetap manusia. Saya enggak yakin teologianya berubah sampai kapanpun. Tuhan pilih manusia. Yesus memanggil 12 muridnya. Kemudian datang kepada dirinya. Ini penting. Sebab inilah dasar yang kuat dari otoritas, karakter, dan pengaruh. Bilang dulu. Ini adalah dasar yang kuat dari apa? Otoritas. Otoritas apa lagi? Karakter dan apa? Jadi ini adalah panggilan untuk bergaul dengan Yesus. Panggilan itu bersekutu dengan dia. Ini kuncinya. Saudara tidak akan mungkin bertahan dalam pelayanan kalau saudara punya ini. Saya tidak bilang bahwa kemudian yang lain gak penting. Tapi ini yang paling fundamental. Bahwa saudara dipanggil untuk bersekutu dengan Kristus terlebih dahulu. Bersama dengan dia dulu. Membangun hubungan yang kuat dengan dia dulu. Saya mau saya dikenal sebagai orang yang bersama-sama dengan Yesus. Saya gak mau dikenal cuma karena saya adalah seorang pengkhotbah. Saya gak mau dikenal cuma karena saya adalah seorang hamba Tuhan yang berkeliling. Saya gak mau dikenal sebagai itu. Saya mau dikenal sebagai orang yang bersama-sama dengan Yesus. Saya mau itu. Sebab kalau kita bersama dengan Kristus, kita punya fellowship, kita punya hubungan yang kuat dengan Yesus. Itulah yang menghasilkan apa? Otoritas. Itulah yang membuat kita, ini bahasa saya pilih hati-hati sekali. Kita kemudian menjadi terbiasa dengan otoritas Tuhan. Kita tahu bagaimana menjalankannya. Kita tidak akan menyia-nyiakan otoritas. Kita tidak akan menyia-nyiakan karunia. Kita tidak akan menyia-nyiakan apa yang dia berikan dalam kehidupan kita. Kita akan menganggap persekutuan dengan Kristus adalah dasar yang utama. Tapi setelah dia memanggil pada dirinya, kita mesti paham. Murid-murid Yesus waktu pertama kali itu mereka dikenal sebagai pengikut Yesus. Mereka dikenal sebagai orang yang bersama-sama dengan Yesus. Coba kita baca ayat ini. Di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang keempat. Cuma tunjukkan pada saudara saja. Kalau orang bersama dengan Yesus ada buktinya kok.
Mereka punya keberanian di luar rata-rata. Coba kita baca. Kita mau baca dari ayatnya yang ke-10 terlebih dahulu. Jadi saya cerita latar belakangnya ini supaya sudah tahu. Tujuan saya nanti membacanya di ayat yang ke-13. Tapi saya mau kasih tahu latar belakangnya supaya sudah jangan pikir saya ambil ayat ini keluar dari konteks. Jadi pasal 4 itu Petrus dan Yohanes berjalan ke bait Allah. Begitu memasuk pintu gerbang yang namanya pintu gerbang Elok, ada orang yang buta di situ, yang lumpuh, itu duduk di situ 38 tahun lamanya, kemudian berharapkan dikasih sedekah. Tahu cerita itu kan? Kemudian Petrus lewat, Petrus berkata apa? Emas dan perak tidak ada padaku, yang kupunyai kuberikan kepadamu, dalam nama Yesus dan Nazaret, bangun dan berjalanlah. Orang tersebut lompat, kemudian dia berlari. Terkejutlah seluruh kota, gemparlah seluruh kota, karena ada orang yang 38 tahun, duduk meminta-minta disembuhkan oleh siapa? Petrus dan Yohanes. Tapi kemudian mereka mulai bilang orang ini menghujatlah. Jadi pemimpin agama memanggil Petrus dan Yohanes. Mereka kemudian dihadapkan pada sidang. Sidang Sanhedrin itu untuk tanya kuasa apa yang kamu pakai, bagaimana kamu menyembuhkannya, bla 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 bla. Kemudian sekarang Petrus berdiri, dia beritahu. Nah ini. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Wow. Jadi dia bilang siapa? Yesus. Bilang dulu Yesus. Jangan bercanda dengan nama itu. Ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Jadi Petrus langsung bilang, tukang bangunan itu kamu yang buang Yesus. Namun ia telah menjadi apa? Batu penjuru. Oke, penjelasannya khusus tersendiri, tapi nanti kita bahas itu kalau ada waktu. 12. Dan keselamatan, kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Betul ya? Nama Yesus. Itu kuasa itu. 13. Oh, ini yang powerful. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang apa? Biasa yang tidak apa? Jadi soal sudah terpelajar atau tidak terpelajar itu enggak ada urusan. Sudah mau sekolah tinggi apa sekolah rendah enggak ada urusan. Karena yang jadi urusan adalah ayat berikutnya atau pernyataan berikutnya. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai apa? Pengikut Yesus. Sayangnya terjemahannya bilang pengikut Yesus. Coba kita lihat terjemahan King James. Itu lebih, menurut saya lebih masuk akal. Karena dia memuat kata they are with him. Mereka bersama dengan Yesus. Coba kita lihat. Now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were unlearned and ignorant men, they marveled and they took knowledge of them that they had been with Jesus. Itu kata luar biasa itu. Mereka bersama-sama dengan apa? Yesus. Karena memang Yesus panggil mereka untuk dirinya terlebih dahulu. Bukan soal pelayanannya. Dengan Yesus terlebih dahulu. Disitulah kita mengerti maksudnya. Kita mengerti hatinya. Kita mengerti apa yang dia inginkan. Saudara, tetaplah bergaul dengan Yesus. Miliki bergaul dengan dia. Ya, tiap-tiap orang mungkin berbeda. Saya dan istri saya cara kita bergaul dengan Tuhan agak beda. Tapi ya kita bergaul dengan Tuhan. Ya, kita harus hakimi cara orang bergaul dengan Tuhan. Tapi setiap pribadi seharusnya punya waktu bergaul dengan Tuhan. Saudara harus terbiasa dengan Tuhan. You need to be with him. Saudara harus bersama dengan dia. Itu kata penting. Jadi panggilan ini penting buat kita. Setelah itu baru yang kedua. Yesus memberi kuasa pada mereka. Dia memberi kuasa dan tenaga. Itu bahasa Lukas. Terjemahan Inggrisnya bilang power and authority. Dia beri kuasa dan otoritas diberikan kepada mereka. Mari saya beritahu pada saudara. Kepada siapakah kuasa ini diberikan? Kepada orang percaya. Kepada semua kita. Ada yang bilang ini untuk 12 rasul. Pada waktu itu cuma 12 rasul.
Selebihnya ada 70 orang murid. Selebihnya semua orang percaya. Semua orang percaya terima otoritas ini. Otoritas ini adalah kepada semua orang percaya. Dan itu jelas. Itu jelas. Di akhir tiap Injil, tiga-tiga Injil memberitahukan bahwa semua orang percaya itu betul-betul diberi kuasa untuk dapat mengerjakan pekerjaan Tuhan. Semua kita diberi kuasa untuk hal tersebut. Tidak peduli tua, muda, besar, kecil. Kalau saudara mau laki-laki atau perempuan, saya percaya Tuhan bisa pakai semua orang. Tadi malam dengan youth, kepada saudara saya cerita dengan mereka. Bahwa saya tanya, ada di sini yang umurnya 16 tahun? Banyak yang ke tangan atau ya. Saya bilang, saya umur 16 tahun. Baru bertobat, masih fresh. Baru pulang dari Malino, dari camp, baru bertobat. Baru mengerti apa artinya diselamatkan. Dalam dua minggu itu teman-teman saya sampai bingung. Ini siapa ini? Saya pada yang tanya, kok setrum di mana kah? Kenapa kok jadi lain? Karena kan orang Makassar kan, kalau bicara penuh dengan makian. Kayaknya orang Makassar mengenal makian ada 1 juta kata lah. Banyak sekali, apa aja pasti maki, ya kan? Anything pasti ada swearnya gitu. Biar orang cantik, ih cantiknya, dadadad, dadadad, dadadad. Baiknya ini orang, dadadad, dadadad, dadadad. Kalau dia ketemu kita, apa kabar? Dadadad, dadadad, dadadad. Pokoknya itu kalau bahasa itu blip, blip, blip gitu loh. Di sensor. Kata kotor, bayangkan. Tapi begitu saya bertobat, gak tahu pergi mana itu. Hilang aja. Gak ada tuh. Gak tahu pergi mana, sampai orang tanya. Kau sakit apa? Atau kau minum merek baru apa? Dulu kan kita minum ada minuman itu. Namanya George Adam. Wah, itu minuman paling murah tapi paling mematikan. Karena murah kita minum itu. Ada yang baru kah merek baru? Sampai kau minum sampai kau jadi aneh begini. Saya bilang buat mereka, saya ketemu Tuhan Yesus. Mereka ketawa. Mereka ngejek, mereka ketawa, mereka apa. Tapi saya gak peduli. Saya masih 16 tahun. Mana 16 tahun pikir apa? Tapi pada umur 16 tahun itu, saya lagi berdoa. Tuhan bicara pada saya. Tuhan bisa bicara gak pada manusia? Ya terserah saudara mau percaya apa tidak. Saya mengalaminya. Tuhan bicara pada saya. Pergi ke rumah sakit. Hello. Yang saya tahu rumah sakit cuma ada 2 di Makassar. Daerah sana kan. Kalau bukan Stella Maris, rumah sakit Dadi, selesai. Saya pergi ke rumah sakit Dadi. Itu dulu rumah sakitnya berjudul ini. Rumah sakit jiwa Dadi. Sekarang tidak ada jiwanya. Ya, rumah sakit Dadi. Itu dulu jalannya namanya jalan Banteng. Sekarang sudah lantur di Pasewang. Banyaknya yang diganti nih. Saya kenal Banteng, kalau lantai di Pasewang siapa itu saya tidak tahu. Banteng. Saya pergi ke situ, starter motor pergi ke situ. Standar motor, tapi saya baru sadar kan, sampai di rumah sakit. Bikin apa saya di sini? Ya kan kalau bicara orang sakit semua di situ. Udah saya dalam keadaan kebingungan, tiba-tiba teman sekolah saya, SMA datang. Itu bulan Juni-Juli, jadi masih libur kan itu. Datang, saya lihat dia lihat saya, dia tanya, kok bikin apa di sini? Saya juga nggak tahu saya bikin apa di situ. Ya saya bertanya, kok bikin apa di sini? Dia bilang, mamiku sakit begini. Langsung, oke kalau gitu kita lihat mami apa deh. Jadi kita jalan pergi lihat maminya. Saya lihat mamanya tertidur di situ, mulut terbuka, nafas satu-satu, sudah parah. Karena dia punya apa? Dia punya appendix burst. Apa dia punya? Usus buntu pecah. Jadi kemudian kan usus buntu pecah, tunggu dokter mau operasi. Nah zaman dahulu enggak kayak sekarang. Usus buntu itu dokter ketawa-ketawa, ditaruh kayak ayam dipotong, dikasih keluar. Selesai usus buntu, Ji. Di Australia operasi jantung itu biasa sekali. Di Australia operasi jantung itu di seluruh Australia ratusan kali setiap hari. Biasa itu bukan kata pekerjaan susah banget. Ini usus buntu Ji lagi. Tapi karena masih zaman itu, enggak ada apa-apa, orangnya menderita sekali. Langsung saya bilang, saya mau berdoa buat mamamu. Haleluya. Paginya saya baru baca Markus 16.
ayat 15 sampai 17. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya bahwa mereka akan apalah mengusir setan, berkata dalam bahasa-bahasa yang baru, minum racun maut tidak akan apa-apa, tumpang tangan pada orang sakit sembuh, haleluya, saya datang, saya tumpang tangan. Umur saya 16 tahun, jangan lupa. Itu terjadi 42 tahun yang lalu. Saya tumpang tangan dalam nama Yesus. Masih ada juga keraguan. Langsung saya lari pulang. Saya di rumah berdoa, Tuhan Yesus, kau suruh saya pergi di rumah sakit. Saya sudah berdoa sama orang sakit. Ya sembuhkanlah, masa tidak? Kita masih doakan lagi. Tidak perlu sebenarnya. Perintah itu sudah diberi buat kita. Yesus itu dia selalu genapi firman-Nya. Dia enggak bercanda. Kalau zaman sekarang saya langsung WA nanya, gimana mamamu? Dulu kan enggak bisa. Mesti cek sendiri. Jadi 3 hari kemudian saya datang kembali ke rumah sakit. Dengan tujuan mau ngecek. Siap. Jalan berjinjit-jinjit. Lihat di kamar enggak ada orang. Lihat kan ada 2 tempat tidur. Dua-dua enggak ada. Sementara saya masukkan kepala saya, tiba-tiba ada yang pegang belakang saya gini. Cari siapa? Kagetku. Saya begitu balik gini, mamanya. Oh, kok cari siapa nak? Saya cari Medi tante. Oh, Medi. Dia ada di rumah. Oh, tante sudah sehat? Saya sudah baik nak. Enggak jadi gak dioperasi, baik ma. Pulang. Saya pulang. 16 tahun, bayangkan. 16 tahun. Iya. Orang teh, kalau sekarang bagaimana? Masih, tetap. Saya tetap percaya. Saya tetap percaya. Doa. Orang berkata karunia apa tidak? Mungkin kalau karunia enggak. Tapi kita orang percaya, yes, bisa. Tetap bisa. Bisa, bisa, bisa. Saya mengembalakan di Toraja. Jalan-jalan ke atas, ke daerah Pangli, naik ke atas lagi gitu. Lihat gitu, ada orang dipasung. Zaman itu masih ada. Ini kan terbicara 40-an tahun lalu, kan? Orang dipasung begitu. Saya lihat orang ini ngapain. Saya datang dekat, dia lihat saya sambil marah. Saya pegang dalam nama Yesus. Waras, Pak. Masuk sekolah Alkitab. Come on. Dari mana itu? Saya. Lihat potonganku kesian. Saya bisa bikin apa? Kan yang saya bisa. Nggak ada modelnya model anak nakal. Modelnya enggak, enggak ada tampang pendeta. Enggak ada. Tapi kalau kamu berdua dengan kuasa, lain Pak. Dan Alkitab bilang, Yesus yang memberikan kuasa itu. Kuasa ini enggak datang dari saya. Enggak ada sama sekali. Dari pihak saya lemah, saya rentan, saya bisa jatuh, saya bisa kacau, saya bisa hancur. Tapi Yesus yang memberi kuasa pada kita, itu lain. Dia berikan tenaga dan kuasa supaya mereka menguasai setan-setan dan mengusir setan-setan. Kalau orang yang dipasung itu jelas kerasukan setan lah ya. Satu kali anak saya baru lahir di Toraja juga. Waduh. Ada ponakan saya ini kecewa kali sama orang tuanya. Mungkin karena kecewa gak tahu kenapa. Jadi dia kemudian dicari roh-roh jahat lah. Dia pergi bertapa. Dan dia dirasuk katanya oleh roh yang paling kuat. Jadi saya gak ada, saya lagi pelayanan keluar. Istri saya, hari itu kayaknya di rumah kita ada banyak sekali masalah. Termasuk karena anak saya Jesse hari itu kesetrum. Berhenti jantungnya beberapa saat. Tahu istri saya, kenal istri saya kan? Kenal istri saya kan? Sudah tahu saya. Orang lain saja sakit, dia bisa panik. Ini anaknya yang sakit. Bayangkan dia hysterical, bawa anaknya pergi ke dokter. Untung tidak apa-apa. Tapi such of the days, kita mengalami banyak hal. Saya pulang, saya diceritakan hal tersebut. Terus kemudian diberitahu, nah pada waktu itu di gereja kita kedatangan 2 misionari dari Amerika. Jadi ada 2 misionari project dari Robert Liardon Project. Dulu dia punya project itu mengirim 500 misionari dalam setahun ke Indonesia. 2 dari antaranya ada di gereja kita. Jadi mereka layani pelepasan pada ponakan saya itu. Saya pulang, sampai di rumah mereka cerita. Datanglah laporan dari salah seorang hamba Tuhan dari gereja kita, kasih tahu. Kan semua panggil saya Kak Jo, lulusan Tawangmangu. Jadi kalau saudara kata Kak Jo itu berarti mereka dari Tawangmangu.
Kalau Bang Jo, mereka setelah tahun 2000 itu panggil saya itu. Nah, ini Kak Jo, tahu mau. Kak Jo, si Fred sekarang lagi didoakan pelepasan. Ya. Terus katanya ada banyak rohnya. Sudah keluar dua. Sudah keluar banyak, tinggal dua, kira-kira gitu. Dan katanya roh ini akan mengganggu dia seumur hidupnya. Saya bilang itu bukan usia setan namanya itu. Kamu mengadakan diplomasi dan kontrak, dia mau tinggal berapa tahun di situ dan keluar. Saya bilang begitu, usir setan, kamu mesti usir. Bagaimana caranya? Ya saya pergi ke gereja, kan saya dulu tinggal di hotel, jadi ke gereja. Sampai di gereja dikasih tahu, waduh dia sudah meraung-raung lah apalah. Saya masuk ke kamar kerja saya, cak, suruh dia masuk di dalam, saya kunci pintu. Kita berdua di dalam, pokoknya kalau setan tidak keluar, saya yang keluar, pokoknya kita dua di dalam. Tapi ternyata enggak lama tuh. Saya cuma datang, tatap matanya, come out, keluar. Enggak perlu kata demonstrasi, enggak, keluar. Selesai, saya buka pintu, ini, selesai. Hah, bukan saya yang hebat, enggak ada apa-apanya. Saya juga enggak bikin apa-apa, saya cuma lihat dia suruh keluar, selesai, dia keluar. Ada apa? Saya enggak kata pakai ramuan, sumbur-sumbur pakai apa, pakai bawang putih, bungkus kain putih. Kayaknya pocong kalau suka buat kayak itu. Enggak ada kayak gitu. Kalau kita perlu dengan kuasa, sesuatu bisa terjadi. Saya ke Medan, di kota pelabuhan, Belawan. Zaman dahulu kalau kita travel kan jarang naik pesawat, naik kapal. Sampai di Belawan, turun, lagi jalan-jalan di kota ini, kayu beca. Saya lihat tukang becanya ini, kayaknya ganteng-ganteng orangnya, maksudnya agak berpendidikan. Dia cerita, ya saya mahasiswa Pak, tapi drop out kah? Kenapa? Kenapa drop out? Mengong. Kamu pintar tapi mengong. Kan itu dua kata yang gak cocok itu. Pintar, mengong. Gak cocok itu. Gak boleh bersatu itu. Kemudian saya dengar ceritanya. Saya pikir sama teman saya, yuk kita ke rumahnya. Udah kita ke rumahnya. Pergi ke rumahnya, betul. Mereka lima bersaudara. Jadi empat laki-laki, satu perempuan. Laki-lakinya empat-empat. Semuanya pintar. Masuk uni semuanya. Karena zaman dahulu masuk uni kan susah itu ya. Ini pergi masuk di uni semuanya, tapi semua drop out. Drop out bukan enggak ada duit. Mengong. Tiba-tiba keluar seorang perempuan. Bajunya ya kayak baunya kayak bau pesing gitu, bau enak banget. Baunya enggak enak lah berubah itu. Waktu dia keluar, langsung saya tahu. Padahal kelihatan cantik kan ini, anaknya kelihatan ganteng-ganteng gitu. Saya tahu. Terus mereka bilang, ini dia itu apa, medium ya, dia itu kayak bisa lihat orang, bisa jadi kayak media. Ya dia sering kerasukan, sering kayak gitu. Langsung saya tahu, ini pasti kerajaan kegelapan ada di rumah ini. Enggak berapa lama, saya dan teman saya sepakat kita berdoa, usir setannya. Pergi Pak. Dan maksudnya perginya enggak perlahan-lahan, langsung pergi tuh. Kalau pergi jangan perlahan-lahan, masa setan keluar separuh-separuh. Tangan saya dulu keluar, nanti kaki saya keluar, kepala saya masih tinggal, mendadak, usir keluar. Waktu semuanya pergi, saya bisa lihat the changing of atmosphere, berubah banget. Dari tadinya kelihatan gelap, menyeramkan, menekan, tiba-tiba berubah kayak terang, kayak bahagia sekali. Dan mereka kayak semuanya senyum, sukacita. Sampai anak yang bawa becak itu lari dan peluk saya. Oh terima kasih bang. Saya pikir ada sesuatu yang berubah di dalamnya, coba bayangkan. Siapa coba? Saya. Pastilah enggak. Saya tahu apa dengan hal tersebut. Enggak tahu. Kita cuma berdoa, tolak dalam nama Yesus. Ada kuasa yang terjadi. Jangan pandang enteng nama Yesus. Jangan pandang enteng nama Yesus. Saya di tahu mau pernah mengalami pengalaman ini. Berkhotbah. Ada orang. Ya itu. Gila juga. Lagi dipasung di dalam sebuah rumah. Dengar nama Yesus masuk ke telinganya. Sembuh, gak diapa-apain. Wah, kaget semua orang. Dari mana? Oh, ada gereja di sebelah situ. Saya lagi berkhotbah di situ. Dia cuma dengar nama Yesus tembus
ke jendela, masuk ke telinganya. Sembuh waras, Pak. Jangan pandang enteng nama itu. Jadi sebenarnya begini, kuasa Tuhan itu real. Kuasa Tuhan itu ada. Dia masih bekerja. Dan dia bekerja lewat siapa? Lewat saudara, itu aja. Bukan cuma seorang pendeta, seorang hamba Tuhan. Kalau semua orang buat ini, selesai pekerjaan, cepat selesai. Dia bilang ini, kepada mereka diberi kuasa untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Yes. Dari wajah saudara-saudara kayak lihat, tahu gak masalahnya gereja itu? Gereja itu cuma mau dengar apa yang mereka mau dengar. Mereka cuma mau mereka yang mengalami mujizat. Orang lain tidak perlu. Saya suka si nyanyi kata itu, saya agak keberatan dengan lirik kata itu. Hidupku penuh mujizat. Harusku hidupku melakukan mujizat. Buat apa penuh kalau cuma penuh dalam saudara aja? Oh, saya penuh mujizat, saya alami mujizat. Orang lain dong yang alami. Coba. Nah, makanya ada yang ketiga. Dia mengutus mereka. Ini mengutus. Mengutus ini penting. Nah, ini saya mau katakan pada saudara. Diutus itu adalah bagian penting dari pemuritan. Tanpa pengutusan, pemuritan tidak pernah terjadi. Tanpa pengutusan, pemuritan seperti sekolah yang tidak pernah tamat. Tanpa pengutusan, kita seperti tidak pernah sempurna atau tidak mencapai komplit sebagai seorang murid. Murid harus diutus. Dan Yesus tahu bahwa murid harus diutus. Dia mengutus murid-muridnya. Itu bagian dari apa yang dia kerjakan. Saya gereja sekarang enggak tahu ya. Mengutus orang itu susah sekali. Harusnya kita semua diutus. Saudara diutus? Amin. Sebab ini saya mau beritahu pada saudara. Taruhlah saudara sudah terima kuasa, sudah terima semua karunia dalam diri saudara. Tapi ini, teman saya ingatin saya waktu dia berkata begini. Waktu kamu diutus, disitulah karunia-karunia dan kuasa itu diaktifasi. Kalau kamu tidak pergi, ya udah. Sebab dalam ruangan ini mungkin kita tidak perlu kuasa lagi. Dalam ruangan ini tidak perlu mujizat lagi. Tapi di luar sana perlu. Benar kan? Di sini mungkin orang berkata, dia cuma jemaat biasa. Who cares jemaat biasa? Waktu Sanhedrin lihat siapa? Petrus dan Yohanes mereka bilang apa? Ini orang-orang yang tidak terpelajar dan bodoh sebenarnya terjemahannya. Orang-orang ini sederhana, tidak terpelajar. They are ignorant, uneducated, unlearned, and ignorant. Mereka bodoh sebenarnya. Tapi gak peduli. Mereka mungkin jemaat biasa, tapi mereka tumpang tangan orang sakit disembuhkan. Itulah. Kenapa? Kata kuncinya adalah dia mengutus. Dan ada jaminan. Kalau kita baca jaminan, Yesus mengatakan kepada kita apa saja yang dia utus pergi, selalu pulang, tidak pernah sia-sia. Coba kita baca Lukas 10 ayatnya yang ke berapa itu? Ayatnya yang ke-17. Sekarang Yesus mengutus bukan lagi 12 rasul. Kalau di pasal 10 Yesus mengutus 70 murid. Itu cuma tercatat di Injil Lukas saja. Matius, Markus tidak merekam hal ini. Lukas mencatatnya. Yesus mengutus berapa? 70 murid. Konteksnya yang sama dengan ini adalah Matius pasal 9, 35 sampai 38. Karena waktu Yesus mengutus 70 murid ini, Yesus berkata begini, aku utus mereka karena dia berkata ini, tuayan memang banyak tapi apa? Pekerja sedikit. Karena itu mintalah pada Tuhan yang punya tuayan supaya mereka diutus. Kan begitu. Jadi kemudian Yesus dengan 70 orang murid ini artinya mereka bukan prominent disciples. Mereka bukan murid yang utama yang ada 12. Mereka ini cuma 70 murid. Mereka biasa-biasa saja. Gak ada yang kenal nama mereka. Ini nama mereka gak pernah ditulis. Tapi itu 12 rasul dicatat. Tapi ini waktu mereka pergi. Setelah mereka pergi diutus, mereka kembali. Ada jaminannya dan ini jaminannya.
Seandainya kita buat ini, nggak tahu kalau saudara mengerti prinsip peperangan rohani ya. Prinsip peperangan rohani itu prinsip teritorial. Kalau semua orang kita buat ini, saya yakin penguasa di luar bakal jatuh. Coba kita baca ayat. Pasal 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Gitu. Harusnya gitu, setan datang di RT-mu, kamu keluar, setan kabur. Gitu. Gitu kan? Setan datang di sekolahmu, kamu keluar, setannya pergi. Gitu aja. Karena mereka takluk. Siapa mereka ini? Orang-orang yang dipenuhi kuasa. Orang yang dipenuhi, diberikan otoritas oleh Tuhan. Setan pun gemetar. Kenapa? Karena ada. Siapa yang bisa buat itu? Saudara. Karena Tuhan telah menaruh otoritasnya pada saudara. Percaya gak bahwa Tuhan taruh otoritas pada saudara? Dan dia mengutus saudara. Kata mengutus ya, nanti saya bahas lagi ini. Kata mengutus itu punya pengertian begini. Saudara diberi kuasa, otoritas, diberi uang, diberi kemampuan untuk bikin apa saja. Jadi kata mengutus itu kan kita sudah dengar tadi, kalau sudah dengar dari awal di apa suara gembala, Pak Rifin bilang bahasa Yunani itu apostelo. Apostelo itu artinya dari kata itu kita dapat kata apostolos atau rasul. Tapi kata apostelo itu sendiri sebenarnya adalah bahasa Aramaiknya atau bahasa Yunani, bahasa Ibraninya, itu kata yang dipakai adalah syaliah. Syaliah. Paulus itu tahu bahwa dia itu syaliah. Karena dia pernah menerima kuasa diutus untuk mengejar orang Kristen dan membunuh kalau boleh. Jadi Paulus itu dikasih kuasa loh. Kamu cari orang Kristen, bunuh mereka gak apa-apa. Kamu di-backup oleh hukum. Bayangkan. Itu syaliah namanya itu. Tapi itu kan tentu negatif. Tapi kita tahu bahwa kalau saudara diutus oleh Tuhan, otoritas Tuhan ada pada saudara. Tuhan backup saudara. Itu betul. Makanya waktu murid-muridnya berkata begini, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Tahu apa kata Yesus kepada mereka? Saya suka Yesus. Yesus sekalipun dia utus kelompok kecil, tapi dia tidak pernah terlepas dari gambar besar. Dia tahu dia datang, dia mengalahkan penguasa dunia. Tapi ini dia bilang ini, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Saya mau itu. Kita mau itu. Kita mau iblis di kota Makassar jatuh seperti kilat. Yes. Terus kemudian dia berkata begini, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Tentu itu adalah diambil dari kitab Mazmur. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tak ada yang akan membahayakan kamu. Saudara akan menghadapi bahaya, tapi tidak ada yang membahayakan kamu. Saudara akan menghadapi tantangan, tapi tidak ada yang dapat menghentikan kamu. Saudara akan menghadapi penderitaan, tapi tidak ada yang akan mengambil nyawamu. Itu aja. Mengapa? Karena Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Tapi ayat 20 dong, coba ayat 20. Tuhan itu luar biasa ya. Jangan sombong karena karunia itu. Namun demikianlah, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tapi bersuka citalah karena namamu terdaftar di sorga. Ah, terdaftar di sorga itu otoritas tertinggi Pak, buat kita manusia. Karena ditulis di Yohanes 1 ayat yang ke-12, sebab barang siapa menerima dia, kepada mereka diberikannya kuasa, otoritas untuk apa? Menjadi anak-anak Allah, terdaftar di sorga. Kita anak-anak Allah harusnya dapat melakukannya. Bagaimana dengan saudara? Saya kenal seorang Nigeria. Saya kenal juga seorang Uganda, datang tahun 2002 di Jakarta untuk tahun-tahun itu, NPC itu, National Prayer Conference. Dia bilang masalah gereja masa kini adalah gereja masa kini tidak taat.
Gereja masa kini pilih ayat yang mereka sukai. Dan mereka tidak suka kalau diutus. Mereka tidak mau tangan mereka kotor. Mereka tidak mau repot. Sebab diutus, itu luar biasa. Saya telah dengar ribuan kesaksian. Saya sudah 42 tahun melayani. Saya dengar ribuan kesaksian. Saya dengar bagaimana seorang cuma jadi apa itu? Yang bangun-bangun rumah, apa namanya itu bahasa? Kita ada sih. Pemborong. Pemborong yang cuma bangun-bangun rumah, bayangkan. Satu kali, dan saya kira Pak Arifin juga punya cerita yang bersama dengan itu. Satu kali mereka lagi bangun rumah, satu dia punya tukang jatuh dari atas, patah lehernya, berhenti nafasnya Pak. Bingung orang ini, dia kejar waktu. Dia bilang ini saya rugi kalau begini. Tiba-tiba Tuhan berkata kepada dia, tumpang tangan aja. Yang bilang dia putus nafas kan orang itu, saya belum, tumpang tangan. Dia datang tumpang tangan, bangun Pak, sembuh Pak. I can tell you story about stories, yes. Yes, ya yeah. Berkali-kali ada seorang suster biasa ketemu orang sakit, lihat orang mati sering banget. Dia suster di Loma Linda, dia cerita sama saya. Loma Linda itu di California, di sebuah rumah sakit Advent yang paling besar, mungkin paling modern di seluruh dunia itu rumah sakit. Dia ada di situ. Ada orang kena sakit kanker sudah parah sekali. Semua orang juga bilang udah sayang-sayang lah ini orang. Dia datang. Kasih makanan di pagi hari, tumpang tangan, tapi dia masih ragu. Dia pulang lagi, Tuhan bicara buat dia, kamu kerja di sini untuk orang itu supaya disembuhkan. Dia balik, tumpang tangan, sembuh Pak. Waktu dia cerita sama kita, kita bilang gila. Ini di rumah sakit, suster lagi. Biasanya orang medis susah percaya mujizat. Tapi mujizat terjadi Pak. Siapa mereka ini? Tidak terkenal, bukan pendeta, bukan penginjil, orang biasa. Tapi mereka percaya, ada kuasa. Saya mau saudara pun percaya tinggalkan tempat ini. Untuk mempercaya ada kuasa dalam kehidupan saudara. Tadi malam saya sudah kasih tahu anak youth, kalau bapakmu sakit tumpang tangan dulu, jangan pergi dokter. Ya kalau ada anakmu tumpang tangan sama kamu, jangan marah. Saya suruh itu. Kalau ada yang sakit, jangan cepat-cepat tarik kemana dulu, tumpang tangan dulu. Iya, itu jelas. Doakan terlebih dahulu. Doa orang benar punya kuasa. Tapi kita selalu ngomong itu, tapi gak ada artinya kelihatannya. Saya berdoa supaya hari ini ada terjadi terobosan dalam kehidupan kita. Kita mau melakukan kehendak Tuhan. Bayangkan kalau kita tumpang tangan orang sakit sembuh. Di Kalimantan saya lihat satu desa bertobat. Kalimantan Selatan ini, satu desa terima Yesus. Satu desa, bukan kata satu rumah, satu desa terima Yesus. Karena tiga dukunnya berusaha untuk menyerang tim kami, tiga-tiganya bertobat. Yes? Saya boleh katakan bersaudara many things. Tapi kuncinya kan satu. Kita percaya apa yang Yesus katakan. Dia panggil kita untuk bersekutu dengan dia. Diberi kuasa kepada kita. Kemudian dia mengutus kita. Selebihnya terserah Anda. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada-Mu. Tuhan, hamba-Mu sangat terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman. Hamba-Mu sangat terbatas untuk memberi pengertian. Hamba-Mu juga sangat terbatas untuk memberi keyakinan pada mereka. Tapi hamba tahu Roh Kudus bekerja lebih kuat. Yakinkan semua umat-Mu untuk firman-Mu. Bahwa benar Engkau Tuhan yang mengutus kami dan memberikan kepada kami otoritas atas iblis, setan, atas semua roh-roh jahat, bahkan menyembuhkan banyak penyakit. Aku berdoa Tuhan, biar umat-Mu bangkit untuk melaksanakan bagian mereka. Aku berdoa Tuhan, biar mereka diyakinkan Roh Kudus berbicara dalam hati mereka sesuai dengan kondisi mereka. Pada hari ini, terima kasih banyak hamba-Mu mohon supaya berkat-Mu turun ke atas kami sekalian hari ini, yaitu berkat yang memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Sebentar kami umat-Mu akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa supaya roti dan anggur ini menjadi persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Waktu kami makan roti ini kami bersekutu dengan tubuh-Mu, waktu kami minum anggur ini kami bersekutu dengan darah-Mu.
biar terjadi sebuah hubungan yang indah di mana Engkau di dalam kami, dan kami akan melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Engkau. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Berkati kami sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya persilakan saudara untuk mempersiapkan roti dan anggur saudara. Kalau saudara sudah siap, saudara boleh bangkit berdiri. Alkitab mengajarkan kepada kita setiap kali kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, kita harus makan dengan motivasi yang benar, dengan hati yang benar. Kita harus makan sesuai dengan apa yang Dia katakan kepada kita. Adakah dari saudara yang hadir yang belum dapat roti dan anggur, bolehkah angkat tangannya? Saudara sudah ada dalam ruangan ini tapi belum dapat roti dan anggur, adakah? Boleh saya lihat? Semuanya sudah ada? Kalau semuanya sudah, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Kalau kita makan, minum roti dan anggur ini, kita bukan cuma seperti orang Israel memperingati mereka keluar dari Mesir. Tapi Yesus berkata begini, di dalam kitab Yohanes pasalnya ke-6, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, aku dan Bapa akan datang dan diam bersama-sama dengan mereka. Artinya Yesus mau katakan begini, kalau dulu mereka memperingati itu untuk keluar dari Mesir, sekarang kita memperingatinya, Tuhan datang dan berdiam dalam kehidupan kita. That I am in you, aku ada di dalam engkau. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan dengarkanlah apa kata firman Tuhan tentang makan minum tubuh dan darah Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan, Dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah menjadi peringatan akan daku. Pada tubuh Kristus Dia telah menanggung semua dosa saudara, penyakit saudara, kelemahan saudara, kutuk saudara. Bahkan semua yang telah menghalangi saudara telah Dia tanggung pada tubuhnya. Dan tubuhnya telah menjadi pelaksana kehendak Allah yang sempurna. Mari bersekutu dengan tubuh Tuhan. Mari makan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan kita di tangan kanan kita. Demikian juga sesudah makan, Ia mengambil cawan sambil berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Ambil dan minumlah menjadi peringatan akan daku. Darah Kristus adalah darah penebusan yang telah menebus kita keluar dari perbudakan dosa. Tapi darah Kristus juga adalah darah kemenangan yang membawa kita pada kemenangan mengalahkan iblis dan ular tua itu. Mari minum dengan iman, bersekutu dengan darah Kristus, minum dengan iman dalam nama Yesus Kristus. The blood of Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari ambil waktu bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Take your time. Terima kasih kepada Tuhan. Tuhan mempercayakan sangat banyak kepada kita. Dia memang menebus kita. Tapi gak cukup Dia menebus kita. Dia membawa kita kepada keselamatan. Bukan cuma keselamatan yang diberikan kepada kita. Dia mau mengajak kita bekerja sama untuk proyek keselamatan dunia ini. Dia mau kita ada bersama-sama dengan Dia. Bayangkan Tuhan percaya pada saudara. Dia berikan kuasanya dalam diri saudara. Mari bersyukur kepada Tuhan. Ambil waktu berterima kasih buat Dia. Thank you Lord. Terima kasih buat kepercayaan. Terima kasih Tuhan. Mari semua orang berhubungan dengan Tuhan. Sampaikan isi hatimu pada Tuhan. Sampaikan doa pribadimu pada Tuhan. Sampaikan permintaanmu pada Tuhan. Apa saja. Apa saja yang menjadi pergumulanmu. Katakan pada Tuhan. Tuhan masih menjawab doa. Dia menjawab doa tepat pada waktunya. Doakan. Katakan doamu.
Naikkan doa. Ada anak muda yang sedang berdoa buat usahanya. Tuhan memberkati engkau pasti. Ada anak muda yang ingin bangkit dari kejatuhannya. Tuhan menyertai engkau. Naikkan doamu pada Tuhan. Thank you, Lord. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Terima kasih, Tuhan. Thank you. Thank you. Thank you. Mungkin ada saudara yang perlu buat komitmen baru pada Tuhan. Mungkin ada saudara yang mau supaya Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Mungkin ada yang mau supaya dia juga punya keberanian untuk menyatakan kuasa Tuhan di tempat pekerjaannya, di sekolahnya, di kampusnya, dimanapun dia berada. Mungkin ada yang rindu hal tersebut. Mungkin ada seorang ayah yang ingin keluarganya penuh dengan Roh Kudus. Jangan takut berdoa. Tuhan ada di sini. Tuhan mengasihi kita. Thank you, Lord. Baik, sekarang kita akan berdoa. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Mari kita berdoa. Doa itu bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Baik, Bapak Ibu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Siap. Saya percaya saudara mendengar, saudara dipanggil, saudara sudah diberikan kuasa, otoritas, dan yang ketiga, kita siap untuk diutus. Ya, di gereja kita ada misi, ya, siapa tahu Bapak Ibu yang ingin rindu untuk mengambil bagian dalam pengutusan, belajar dalam pengutusan, bisa sama-sama mendaftarkan diri. Siapa tahu mungkin dari tim misi akan membuka diri juga untuk menerima Bapak Ibu yang rindu untuk melayani Tuhan dalam pengutusan. Siap. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, minggu ini kita ada satu kegiatan lagi, yaitu family gathering di hari Kamis nanti. Saya mengajak Bapak Ibu yang terlibat dalam KK yang rindu juga jemaat yang ikut terlibat, di hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, jam 9 pagi, lokasi di Pondok Haleluya, di Mandai. Dan untuk dress code perlu disampaikan juga, sebagaimana Bapak Ibu lihat kami depan putih dan biru, dress code ini juga akan kita pakai di hari Kamis dalam gathering, family gathering, rock family gathering. Nah, acaranya di sana menarik Bapak Ibu, acara yang pertama yang jelas pasti akan ada ibadah, yang berikut ada games yang akan sama-sama kita nikmati dan juga ada perjamuan kasih. Dan untuk perjamuan kasih bersama diharapkan setiap komunitas kerajaan untuk berpartisipasi dengan membawa makanan
dan masing-masing komunitas kerajaan bisa menyampaikan, menginfokan pada saudara Ola dan Ibu Milka untuk nantinya bisa diatur di acara Kamis itu kita bisa menikmati daripada perayaan kenaikan Tuhan Yesus dalam Rock Family Gathering. Siap untuk hadir Bapak Ibu? Amin. Siap. Oke, kita akan berdoa dengan untuk persembahan yang kita sudah sampaikan pagi ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih untuk hari yang berbahagia ini. Kami menikmati anugerah Tuhan yang begitu besar. Dan pagi ini ada pesan Tuhan yang kuat bagi pribadi lepas pribadi kami. Kami percaya telinga kami sedang Tuhan bukakan untuk satu pesan yang kuat. Untuk kami tidak hanya berdiam di gereja ini, tapi kami mau belajar diutus untuk mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Kami siap Tuhan untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian dalam panggilan Tuhan atas kehidupan kami. Siang hari ini kami mengembalikan persembahan persepuluhan kami. Kami mengembalikan uang untuk persembahan diakonia, persembahan umum, atau apa saja yang dalam kerinduan kami untuk berbagi dan melayani Tuhan di gereja ini. Kami tahu ketika kami menabur semua yang datang dari hati yang mengasihi Tuhan, kami akan diberkati berlipat ganda. Kami tidak akan berkekurangan. Penyertaan, perlindungan, pertolongan Tuhan tepat pada waktu kami. Kami mengucap syukur untuk semuanya pagi ini. Hanya di dalam satu nama, nama yang penuh kuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah bersama kami di tempat ini. Saya mengucapkan selamat datang, selamat beribadah bersama kami. Kami menyambut saudara dengan sukacita dan minggu-minggu depan boleh bergabung lagi bersama dengan kami. Mari bangkit berdiri saudara, kita mau akhiri ibadah kita siang ini. Percaya Tuhan ada bersama kita. Berbahagialah kamu, rukunlah kamu, bersukacitalah kamu, dan ketahuilah bahwa Tuhan selalu baik. Dia menyertai kehidupanmu, dia mempercayakan begitu banyak hal untuk kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera, limpah rahmat. Supaya diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu dan orang-orang yang kau kasihi. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, studimu, pelayananmu. Apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu dilipat gandakan oleh Tuhan. Kiranya tangan-tanganmu ini menjadi tangan kesembuhan, tangan keberkatan dan tangan pemulihan bagi semua orang yang kau jumpai. Karena Tuhan menyertai engkau akan berdiam dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan, Yesus Kristus
yang percaya dan diberkati Tuhan berkata bersama-sama. Amin. God bless you. Happy Sunday everyone.